Apa tujuan kita di dalam menuntut ilmu ini? Disebutkan oleh para ulama kita di sini. Disebutkan oleh muallif juga di sini ada empat hal. Tujuan kita di dalam menuntut ilmu. Terutama menuntut ilmu agama ini. Beliau menyebutkan wal ikhlas sufil ilmi yaku ala arbaati usul yang namanya ikhlas di dalam menuntut ilmu akan tegak atas empat perkara. Jadi orang dikatakan ikhlas apabila dia melaksanakan empat perkara ketika dia menuntut ilmu. Yang pertama kata beliau al awwalu jahli an nafsihi. Ketika seseorang menuntut ilmu, hendaklah dia berniat di dalam dirinya, yaitu ketika dia menuntut ilmu meyakini bahwa dia itu ingin mengangkat kejahilan pada dirinya. Ini poin yang pertama, ketika dia menuntut ilmu agama. Dia harus menanamkan pada dirinya supaya dia tidak jahil. Mengangkat kebodohan pada dirinya. Ini niatnya. Sehingga dia tahu bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Taala. Mana yang boleh yang dia laksanakan. Mana yang tidak boleh sehingga dia tinggalkan. Itu tujuannya menuntut ilmu itu bukan untuk berbangga-bangga. Kemudian yang kedua kata beliau, Robul Jahli Anil Khalk, yaitu mengangkat niatnya menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari makhluk ini, dari orang lain. Dengan cara apa? Bita'limihim dengan mengajarkan ilmu yang didapatkan. Jadi ketika dia menuntut ilmu, hendaklah dia berniat untuk mengajarkan, mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkan ilmu tersebut. Wa irsyadihim lima fihi salah akhiratuhum dan menunjuki mereka kepada apa yang bisa memperbaiki dunia mereka dan yang terlebih-lebih akhirat mereka. Ini yang kedua, jadi niat seorang menuntut ilmu, hendaklah dia berniat mengangkat kebodohan dari orang lain, baik itu keluarganya, teman-temannya, dan yang lainnya. Kemudian, yang ketiga, bagaimana seorang... Penuntut ilmu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ihyaul ilmi. Ketika seorang penuntut ilmu menuntut ilmu, dia meyakinkan pada dirinya. Dia harus berniat pada dirinya. Ketika dia menuntut ilmu, dia itu menghidupkan ilmu itu. Menghidupkan ilmu tersebut min minaddiya minaddaya Kemudian Yang kedua menjaganya Dari disia-siakan ilmu tersebut Jadi ketika seorang menuntut ilmu Dia itu Ibaratnya dia telah menghidupkan ilmu tersebut Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghilangkan ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama. Maka, tatkala seorang tolabul ilmu menuntut ilmu, maka secara langsung dia telah menghidupkan ilmu itu dan menjaga ilmu tersebut. Kemudian, yang keempat, di antara perkara kapan seorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu yaitu al-amalu bil ilm. Dan ini poin yang sangat penting yaitu ketika dia menuntut ilmu dia niatkan nanti tatkala dia telah mendapatkan ilmu hendaklah dia amalkan ilmu tersebut. Dan al-amal bil ilmi itu merupakan buah dari menuntut ilmu Itulah tanda ilmunya bermanfaat tatkala dia diamalkan. Inilah dia empat perkara yang disebutkan oleh para ulama kita tentang bagaimana seorang penuntut ilmu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apa tujuannya menuntut ilmu? Yaitu, kita ulangi: yang pertama, hendaklah dia berniat mengangkat kebodohan pada dirinya, sehingga dia. Secara langsung akan mengetahui mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, dan yang seterusnya. Kemudian, yang kedua, hendaklah dia berniat ketika dia menuntut ilmu mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian, yang ketiga, ketika dia menuntut ilmu, dia berniat bahwa dia menghidupkan ilmu tersebut. Ingin menghidupkan ilmu tersebut, menjaga ilmu tersebut. Kemudian, yang keempat, dan ini poin yang sangat penting, hendaklah dia mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan.